Kemenangan di leg perdana semifinal Piala AFF 2016 kemarin malam punya banyak arti tak hanya untuk Indonesia, tapi juga bagi seorang Rizky Rizal Dipora. Laga semalam adalah laga yang ke-15 dengan kostum merah putih bagi putra kelahiran Ternate ini. Bermain di posisi sayap kiri, Rizky Pora pertama kali terpanggil memperkuat tim nasional jelang Piala AFF 2014 silam. Pergerakannya yang lincah serta karakter siap tarung jika kehilangan bola membuat Rizky Pora menjadi salah satu pemain yang sering diwaspadai tim lawan, termasuk di Piala AFF 2016 dan tentunya final leg pertama semalam. Terbukti melalui Rizky Pora lah Indonesia bangkit setelah sempat tertinggal selama 65 menit. Bagi Rizky Pora, ini merupakan gol perdananya dalam balutan kostum timnas. Sebuah gol yang kemudian ia persembahkan bagi orang tuanya dan juga keluarga besarnya di Ternate. Tuhan memberi hadiah kepada semua orang. Ada yang bisa menulis, ada juga yang bisa menari. Tuhan memberi saya kemampuan untuk bermain sepak bola, dan saya memanfaatkannya sebaik mungkin. Beberapa orang percaya bahwa sepak bola adalah masalah hidup dan mati. Bagi saya, sepak bola jauh lebih penting dari itu. Tidak ada salahnya bermimpi menjadi pemain terbaik. Intinya, selalu mencoba untuk menjadi yang terbaik. Saya akan terus bekerja keras untuk mencapainya sesuai kemampuanku. Kegagalan seringkali terjadi. Itu biasa. Yang bisa membuatmu lebih baik adalah bagaimana reaksimu terhadap kegagalan tersebut. Seorang pemenang adalah seorang yang tidak berpuas diri pada latihan hari itu. Pertandingan hari itu dan performa hari itu. Jiwa pemenang selalu berjuang untuk menjadi lebih baik. Pemenang tidak hidup dalam kemenangan masa lalu.
tak masalah, seberapa sering kau jatuh. Yang terpenting, seberapa cepat kau bangkit. Saya akan terus melakukan latihan. Terus latihan. Dan latihan. Latihan mental akan sangat menentukan latihan fisik Anda. Kekuatan fisik akan tumbang saat semangat Anda menghilang. Jadikan bola sebagai sahabatmu. Lebih hebat lagi, jadikan bola sebagai bagian dari dirimu. Saya yakin, bola pasti akan datang menghampiriku. Dan gol pun pasti akan tercipta. Bukan pencetak gol yang menjadikan tim Anda menang. Kerjasama timlah yang menjadikan hal itu terjadi. Pencetak gol bukan hanya sekedar masukkan bola ke dalam gawang lawan, tapi juga memasukkan semangat dan inspirasi ke dalam pikiran para penggemar. Sepak bola adalah permainan yang sulit dan pemainnya bagaikan primadona. Tetapi, sepak bola adalah olahraga yang indah. Banyak orang yang mampu menendang dengan keras, tapi hanya sedikit orang yang mampu menendang menuju sasaran yang tepat. Sukses bukanlah kebetulan. Sukses itu kerja keras. Kegigihan, pengorbanan, dan yang paling penting, cintailah apa yang kamu lakukan. Dan belajarlah untuk melakukannya. Memiliki kecepatan dalam menyisir sisi kiri lapangan dan mempunyai akurasi operan yang tepat menjadi kunci gelandang sayap Indonesia Rizky Pora.
Berkat kemampuannya tersebut, pemain asal Ternate itu membantu skuad Garuda menang 2-1 atas Thailand di final leg pertama Piala AFF 2016. Rizky Pora menjadi bintang kemenangan timnas di laga ini berkat torehan 1 gol dan 1 assist. Rizky Pora yang pada laga perdana Piala AFF 2016 melawan Thailand Sabtu lalu dipercaya sebagai starter tampil gemilang. Aksinya di sektor sayap sering merepotkan pertahanan Thailand. Rizky Pora pun tercatat sebagai pemberi assist atas terciptanya gol pertama Indonesia yang dilesakan Buah Salosa. Pujian pun dilayangkan oleh pelatih kepala timnas Filipina Thomas Doli yang menyatakan Rizky Pora adalah pemain Indonesia yang paling berbahaya dan patut diwaspadai pergerakannya sepanjang laga. Winger lincah Rizky Pora masuk sebagai pemain terbaik pekan kelima di TSG 2016. Pemain berusia 27 tahun ini dipilih sebagai best player di posisi wingback kiri persikol.com. Babak kedua Indonesia membalas 2 gol. Gol pertama Indonesia dicetak oleh Rizky Pora lewat bola yang membentur badan lawan. Gerakannya yang lincah serta karakter siap tarung jika kehilangan bola membuat Rizky Pora menjadi salah satu pemain yang sering diwaspadai tim lawan, termasuk di Piala AFF 2016. Cukup berat ya, karena dia udah menang dari babak pertama dan alhamdulillah kita bisa babak kedua kita bisa unggul mereka dan kita bisa memenangkan pertandingan. Itu hasil kerja keras kita semua. Gol ini untuk siapa, Bung? Ya, gol ini saya persembahkan untuk keluarga saya karena orang tua saya datang, bapak, dan dukungan buat keluarga di kampung. Jadi, gol ini saya persembahkan buat masyarakat Indonesia dan kampung saya.